Oke guys, selamat datang di channel Sembah Bisa. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara transfer uang dari JCONNECT atau Bank Jatim menuju ke Bank BRI ya guys ya. Gimana caranya? Tonton video ini sampai selesai guys. Nah yang pertama, kalian harus tahu dulu nomor rekening BRI tujuan guys ya. Kalau sudah tahu, baru kita menuju ke aplikasi JCONNECT guys. Nah di sini kalau sudah, kalian langsung saja pilih transfer ya guys ya, yang sebelah kiri. Nah, kemudian di sini ada transfer ke Bank Jatim dan ke rekening bank lain, guys. Nah, di sini pilih yang transfer ke rekening bank lain ya, guys ya. Nah, kemudian di sini pilih input rekening tujuan, guys. Nah, kemudian di sini cari bank BRI, guys ya. Kita tinggal ketikkan aja BRI. Nah, kalau sudah pilih bank BRI, guys. Nah, di sini kalian inputkan nomor rekeningnya ya, guys ya. Nah, nomor rekening ini bisa didapatkan dari teman kalian atau keluarga kalian atau nomor rekening kalian sendiri, guys. Di sini tadi sudah saya copy, tinggal saya tempel di sini ya, guys ya. Kemudian ketikkan nominalnya, guys. Nah, di sini saya mau transfer sebanyak 500.000 ya, guys ya. Nah, transfer paling kecil itu 10.000, guys. Kemudian beritanya bisa diisi terserah buat beli apa atau apa gitu. Kemudian transfer via-nya ini bisa Prima, bisa ATM bersama ya guys ya. Tentunya gratis guys, tanpa ongkos ya guys ya, tanpa biaya admin. Kemudian kita bisa simpan ke daftar agar nanti kita nggak usah ngetik ulang nomor rekening guys. Semua dikasih nama siapa gitu guys ya. Nah kalau sudah bisa klik ini guys, klik panah kanan ini guys ya. Klik. Nah nanti akan muncul bank tujuannya BRI, nomor rekeningnya ini dan namanya guys. Pastikan namanya ini benar ke nama tujuan guys ya. Kemudian nominalnya 500.000 udah benar, beritanya nggak ada, transfer via ATM bersama dan mobil PIN ini dimasukkan PIN JCONNECT kalian masing-masing guys. Nah kalau sudah, kita di sini klik yang panah kanan lagi guys ya, diklik. Nah, kemudian di sini tulisannya transfer sukses ya guys ya ke Bank BRI atas nama ini guys. Nah, ini sudah ada notifikasi dana masuk 500.000 ya guys ya. Kita coba cek di Bank BRI. Tadi saldo kita 29.000 guys. Sekarang kita refresh menjadi 529.000 guys. Jadi masuk dan tanpa kendala ya guys ya. Oke guys, sekian tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih.